kalau kita faham couple tu sebagai satu jalan untuk kita berkenalan ataupun cara untuk kita melampaskan cinta sebelum daripada pernikahan, sebelum daripada pertunangan, maka saya rasa ianya wujud. Wujud. Dan ianya tidak dilarang. Yang dilarang, cara yang tidak benar. Okey, untuk mengatakan saya suka dengan tujuan, tujuan nikah. Jadi kalau sekadar dia dah habis semester final year, dia target dia lagi 5 bulan nak tunang, lagi 5 bulan, maka dia berkata, okey baik, sebenarnya saya takut, saya nak kepada lelaki soleh, saya nak kepada wanita yang soleh. Jadi saya rasa hati saya safe orang, saya rasa saya suka dekat awak. Ada orang kata, itu zina hati lah suka. Tidak, itu pun zina hati. Zina hati adalah lebih syahwat. Jadi kalau suka, cakap, yes, saya suka awak, dan kalau boleh tu saya pergi nak. Kalau nak ambil awak sebagai isteri, okay. Walaupun tak ada perjanjian, dia pun cakap, okay tak apa, kita mungkin boleh kenal ya. Sementara begitu, kenal dengan cara yang teratur, bukan bawa pergi jumpa shopping mall, bukan bergaya berjam-jam, berbuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan ada kaedah yang lebih baik.